Halo semuanya, jadi kembali lagi bersama saya di Rio 17 sana. Dan kali ini kita akan mereview mod lagi, mod mobil ya. Dan di sini kita kedatangan mod mobil Honda HR-V. Honda HR-V 1500cc. Dan sepertinya Honda HR-V ini bukan yang sekarang ya, karena dari grill depannya aja tuh si itunya tuh si kumnya tuh nggak tebel, soalnya kalau yang sekarang tuh tebel gitu kumnya. Apa sih yang sana ya? Jadi mungkin kita langsung saja review mobil ini, pertama dari eksteriornya terlebih dahulu. Dan ini entah kenapa mobil terlalu kinclong banget nih, kayaknya salah dari mapnya atau gimana sih. Dari depannya sih ya okay sih, cuman ini mobil terlalu ceper nih, keceperan mobilnya nih. Terus ini talaknya gede banget, sementara bannya tipis, aneh ya. Dan dari belakang ada speaker, ada 4 speaker tuh, gila. Buat dugem kali ya ini mobil. Mungkin nggak ada yang bisa direview lagi sih dari luar mobilnya. Langsung saja kita ke interior dari mobil Honda HR-V. Ya, dari interiornya juga kita bisa lihat sangat kinclong sekali. Dan perasaan Honda HR-V ini nggak kayak gini interiornya. Ini ngambil basisnya dari apa ini? CRV gitu. Ada audio steering switch-nya, dan di situ ada electric mirror. Dan speedometernya cuma putih kayak gitu doang. Terus ya ternyata ya mobil ini kan emang 5-seater untuk 5 penumpang. Ya seperti ini sih, head unitnya juga harusnya udah ini ya, apa, monitor touchscreen. Jadi ini nggak tahu saya ngambil basisnya dari Honda apa ya. Dan ini transmisinya ini ya, Matic CVT. Ciri khasnya CVT itu ya gitu, tapi irit gitu. Dengan menggunakan transmisi CVT jadi irit mobilnya. Ya, kita langsung saja tes kecepatan mobil ini. Ini mobil cepat banget, gila. Ya, mentok di 153 km/jam. Mentoknya segitu ternyata ini mobil. Dan ini entah kenapa GTA saya ini FPS-nya ngedrop. Tadi sampai 25 FPS, sekarang udah 70-an lagi. Wow, kenapa lagi itu orang malah loncat gitu? Dan seperti biasa si Ucup ini nganterin orang ke bandara. Dan nanti saya juga akan ngasih link mod ini di deskripsi video. Jadi kalian tinggal download saja. Dan nanti si Honda HR-V ini akan mereplace mobil Manana.
eh bukan Manana, Landstalker. Nanti juga saya sertakan video tutorial cara pemasangan botnya. Oke, mungkin cukup sekian saja dari review mod ini dari Honda HRP ini. Kesimpulannya adalah ya udah deh, top, bagus. Cuman ya ini tolongnya kenapa kinclong banget gitu. Jadi jika kalian suka dengan video ini silahkan like, jika tidak suka dislike, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Dan see you di next review berikutnya.